jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Enivo Kediri, Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan mengulas senapan angin kejeruk 2540 dan juga 2560 ya, sahabat bidler, yaitu tentang spesifikasi dan juga harganya. Nah, di belakang saya ini sudah ada beberapa jenis senapan angin kejeruk yang akan kita ulas spesifikasi dan juga harganya ya, sahabat bidler. Nah, untuk yang sebelah atas ini ada senapan angin kejeruk DWP Fusion 2540 AKM 16 hitam biru plus manometer. Dan yang sebelah bawah ini ada senapan angin kejeruk DWP Fusion 2560 AK47 hitam biru plus manometer ya, sahabat bidler. Nah, untuk yang sebelah kiri ada dua jenis senapan angin. Yang sebelah atas ini ada senapan angin kejeruk DWP Fusion 2540 hitam mini plus manometer. Untuk yang sebelah bawah ini ada senapan angin kejeruk DWP Fusion 2560 custom stair ranting plus manometer ya, sahabat bidler. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengulas spesifikasi dan juga harganya ya. Sebelum masuk ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Enivo. Oke, langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dan juga harganya ya, sahabat bidler. Oke, untuk senapan angin yang pertama yaitu senapan angin kejeruk DWP Fusion 2540 AKM 16 hitam biru plus manometer ya, sahabat bediler. Nah, untuk spesifikasi dari senapan angin ini memiliki panjang laras 40 cm dengan diameter tabungnya yaitu 25 mm ya, sahabat bediler. Nah, untuk sistem pengisian angin dari senapan angin ini yaitu menggunakan kejeruk manual atau pompa PJP. Nah, untuk popor dari senapan angin ini memiliki model AKM 16 dengan corak popornya yaitu warna hitam perpaduan warna biru seperti ini ya, sahabat bediler. Selain itu, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini. Nah, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000 ya, sahabat bediler. Oke, lanjut untuk senapan angin yang kedua yaitu senapan angin kejeruk DWP Fusion 2540 hitam mini plus manometer ya, sahabat bidler. Nah, senapan angin ini salah satu senapan angin yang best seller karena memiliki bentuk yang sangat minimalis dan memiliki ukuran yang mini ya, sahabat bidler. Nah, untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu 40 cm dengan diameter tabungnya yaitu 25 mm ya, sahabat bidler. Nah, untuk popor dari senapan angin ini memiliki model warna full hitam seperti ini ya. Dan selain itu, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang juga terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini ya. Nah, untuk kunci powernya pun meskipun senapannya sangat mini, senapan angin ini mampu menembus power di angka 1100 fps ya, sahabat bidler. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000 ya, sahabat bidler. Oke, kita lanjut pada senapan angin yang ketiga. Nah, untuk senapan angin yang ketiga ini yaitu senapan angin kejeruk DWP Fusion 2560 custom stair ranting plus manometer ya, sahabat bidler. Nah, untuk senapan angin ini memiliki panjang larasnya 60 cm dengan memiliki 9 ulir ya, sahabat bidler. Nah, untuk akurasinya pun juga sangat mantap yaitu kisaran 50 sampai 70 meter. Untuk diameter tabungnya yaitu 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2,7 mm ya, sahabat bidler. Nah, untuk popor dari senapan angin ini sangat menarik sekali ya karena memiliki model popor custom stair ranting dengan warna popornya yaitu perpaduan antara warna coklat dari corak ranting kering dan juga perpaduan antara warna abu-abu ya, sahabat bidler. Nah, untuk senapan angin ini dilengkapi dengan manometer dan juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ya, sahabat bidler. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.225.000 ya, sahabat bidler. Oke, lanjut untuk senapan angin yang keempat ya, sahabat bidler. Nah, untuk senapan angin yang keempat ini yaitu senapan angin kejeruk DWP Fusion 2560 AK47 hitam biru plus manometer ya. Nah, untuk tampilan dari senapan anginnya seperti ini ya, sahabat bidler.
Nah, untuk popor dari Senapara ini nih tentunya sangat menarik sekali, yaitu memiliki model popornya AK47 dengan perpaduan antara warna hitam dan juga warna biru ya, sahabat bedulur. Nah, untuk spesifikasi dari senapan angin ini hampir sama dengan senapan angin yang ketiga tadi, yaitu memiliki panjang laras 60 cm dengan diameter tabungnya yaitu 25 mm ya, sahabat biduler. Nah, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.175.000 ya, sahabat biduler. Nah, jadi itu tadi ya untuk harga dari senapan angin Gizruk dengan berbagai varian ya, sahabat bidler. Nah, untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk setiap pembelian senapan-senapan angin ini sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, tali sadeng, dan juga spare part ya, sahabat bidler. Serta sudah mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin dari Jaya Erival. Nah, bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini bisa langsung chat admin Jaya Erival atau klik link yang ada di description box di bawah ini ya, sahabat dealer. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam bediler.